Baik, jika dahulunya amalan berkongsi kereta tidak begitu mendapat sambutan, kini langkah itu wajar dilihat semula dalam mengurangkan kos perbelanjaan tol. Selain itu, pengguna juga disaran merancang perjalanan. Menurut Ketua Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Maja Dr. Muhammad Fazli Sabri, dengan amalan itu, pengguna lebih berhemah dalam berbelanja. Kalau dulu ni belum jadi budaya di masyarakat Malaysia, mungkin sekarang ni yang berlaku kenaikan harga tu ni mungkin salah satulah alternatif yang boleh kita fikirkan lah. We can consider berkaitan dengan carpool kongsi kenderaan. Sebab kalau kita perhatikan di negara US sebagai contohnya, so carpooling itself lebih kurang 43.5% daripada trip di United States ni menggunakan dari segi carpool. Seterusnya saya rasa mungkin kita sebagai pengguna yang bijak, ini sangat penting lah, kita perlu rancang perjalanan kita ke tempat kerja ataupun urusan lain. Sebagai contohnya, kalau mungkin kalau pergi kerja tu kita mungkin boleh sedikit awal daripada kebiasaan ni, tak langsung dapat apa nama mengelak kita daripada traffic jam. So bila traffic jam ni, at least perbelanjaan kita untuk gas apa nama fuel tu dapat dikurangkan. Jadi ini secara tak langsung boleh membantu kita. Selain menggunakan pengangkutan awam, pengguna juga disaran melihat perbelanjaan harian lain yang dapat dikurangkan. Ini termasuk mengurangkan makan di luar. Sebagai contohnya mungkin kalau pagi tu kita tak perlulah breakfast di apa nama di kafe-kafe, di pejabat dan sebagainya. So mungkin kita boleh bawa bekal ni secara tak langsung. Dia pun dapat save lebih kurang RM3 ke RM4. So saya ingat bila RM3 ke RM4 ni secara tak langsung, dia pun sebenarnya dapat membantu kita untuk menangani ataupun mengatasi berkaitan perbelanjaan.